Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa UmmatTV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan wa marhaban min jadid. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Senang sekali saya Khairul Tasmin kembali bisa menjumpai Anda dalam program Tadabbur Al-Qur'an, yang mana di segmen kali ini kita akan sama-sama mentadaburi masih dalam Quran Surah al Kahfi dari ayat 32 hingga dengan ayat 44 insyaallah ta'ala. Nah, untuk Anda yang ada di rumah atau yang menonton program Tadabbur Al-Quran, Anda bisa menyiapkan mushaf ya, kita akan sama-sama mentadaburi ayat 32 hingga dengan ayat 44. Dan tentunya bersama saya saat ini sebagaimana biasa Ustadz kita, Ustadz Harman Tajang, hafizahullahu ta'ala. Kita akan sahabat dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hayakumullah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum kita mentadaburi ya, daripada ayat-ayat ini, kita akan sama-sama membacakan dari ayat 32 hingga dengan ayat 44 insyaallah ta'ala. Tafadhol. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Jadi perhatikan para pemirsa, hafizakumullah, jika kita berhenti di situ, kha termasuk di antara huruf yang mufakham, yang tebal, kemudian nun sebelumnya tipis, kemudian lam setelahnya tipis. Jadi cara berhentinya wa hafafnahuma binakhol. Kha harus ditebalkan, binakhol. Kemudian kembali ke lam, dibaca tipis. Nah, lanjut diterjemahkan lagi. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك سنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا wa khairun uqba. Gunnah pada idgham, ikhfa dan iqlab itu mengikuti huruf setelahnya. Jadi ketika huruf setelah gunnah itu termasuk di antara huruf isti'la yang tebal, maka gunnahnya juga harus ditebalkan. Ya, seperti tadi yang suruna, sad termasuk di antara huruf mufakham, jadi dengungnya juga ditebalkan. Yang surunahu, ya, jika ia tipis ditipiskan. Seperti ayat setelahnya, hunalikal walayatu lillahil haq huwa khairun thawaba. Dan mulut kita sudah bersiap untuk menyebutkan makhraj huruf berikutnya. Baik, itu di antara faidah tajwid dan tentu kita bisa dapatkan penjelasan lebih lanjut pada program Tajwid Time oleh Ustadz Hasmin Ibrahim hafizahullah. Baik, para pemirsa UmmatTV hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Beberapa ayat yang dibacakan oleh akhuna qari kita jazakallah khairan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan dalam ayat ini, dan banyak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, dan permisalan itu tujuannya adalah untuk memahamkan sesuatu atau untuk lebih memahamkan, ya, sesuatu kepada orang lain, bitaqribil faham. Dan banyak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Misalnya, وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan itu tidak difahami kecuali orang-orang yang mengetahuinya. Makanya salah seorang salaf ketika membaca ayat tersebut, ya, beliau menangis dan berkata, ya, sungguh merugi orang yang membaca sebuah permisalan yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran kemudian ia belum memahaminya. Mengapa demikian? Karena Allah mengatakan wa ma ya'qiluha illal alimun. Hal itu tidak difahami kecuali orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia menangisi dirinya karena ia tidak diberikan ilmu dan pemahaman. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan banyak hal kepada sahabat, beliau memberikan permisalan yang banyak. Seperti contohnya dalam hadis beliau mengatakan mathalu al-qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fihi, perumpamaan antara orang yang kemudian menyerukan kebenaran, menyerukan kepada ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, dengan orang yang membiarkan kemungkaran itu terjadi, seperti seseorang, kata beliau, yang berada di atas perahu, atau banyak orang yang berada di atas perahu, istahamu ala safinah, ada yang tinggal di bawah, ada yang tinggal di tengah-tengah, ada yang tinggal di atas, dan yang di bawah ketika butuh air, ia naik melewati orang yang ada di atas, menimba air dari laut. Kemudian ia berpikir, mengapa kita tidak lubangi saja sedikit perahu ini, ya, agar kita mendapatkan air darinya. Nabi mengatakan, jika orang ini dibiarkan melubangi perahu itu, lagharaku jami'a, semuanya akan tenggelam. Namun jika ia kemudian dicegah, lanajau jami'a, semuanya akan selamat. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan, ya, tentang pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, ketika tidak ada lagi ditegakkan, maka seluruh manusia akan dibinasakan oleh Allah. Kaum itu akan dibinasakan, baik orang-orang yang saleh, patah lagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Para pemirsa rahimakumullah, di antara permisalan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran pada surah yang baru saja kita bacakan tadi, beberapa ayat dari surah al Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadrib lahum mathala ar-rajulaini ja'alna li ahadihima, sampaikan permisalan kepada mereka, wahai Muhammad. Kepada siapa yang dimaksud? Kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, sebelumnya pada pembahasan kita pada ayat yang ke-28 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir Quraisy yang menyombongkan diri, yang datang kepada Nabi, yang meminta kepada Rasulullah untuk tidak menjadikan orang-orang lemah dari kalangan para sahabat itu berada dalam majelis mereka, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan ayat yang kita telah bahas pada pertemuan yang lalu, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, dan seterusnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada nabinya untuk memberikan permisalan kepada mereka tentang dua orang lelaki. Sebagian ada yang mengatakan dua orang lelaki ini, ya, seorang Yahudi yang diberikan harta yang berlimpah, dan yang satunya adalah seorang Muslim. Walaupun sebagaimana perkataan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, yang mengetahui siapa kedua lelaki itu, kapan kejadiannya, dan di mana tempatnya, adalah sesuatu yang tidak penting, kata beliau. Wa huwa min at-takalluf, dan tidak ada juga penjelasan yang menyebutkan siapa kedua lelaki itu, tetapi yang penting bagi kita adalah bahwasanya pelajaran yang kita ambil dari sahibu al-jannatain tersebut, lelaki yang memiliki dua kebun. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk menceritakan kepada mereka dua lelaki yang, kata Allah, ja'alna li ahadihima, kami berikan kepada salah satu di antara keduanya. Dan ini yang dilupakan oleh lelaki ini, bahwasanya nikmat yang ia dapatkan itu pada hakikatnya adalah merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia diberikan jannatain. Jannatain artinya kebun, kebun yang sangat luas, ya, bustan, sebagaimana firman Allah tentang kesuburan negeri Sabak, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani yamin wa shimal. Jadi al jannah juga bisa diartikan dengan al bustan atau kebun, sebagaimana juga firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yumdidakum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Lelaki ini diberikan kebun, dua kebun yang sangat luas, min a'nab, yang berisi, yang ditanami anggur, wa hafafnahuma binakhal, dan kedua kebun itu dikelilingi oleh kurma. Coba bisa kita bayangkan bagaimana kekayaan orang tersebut. Dia memiliki dua kebun anggur yang sangat luas, kemudian di sekitarnya ada kurma, dan kita tahu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara orang-orang fakir, yang fuqara as-sahabah, ada yang bekerja untuk mendapatkan upah untuk mengurus satu pohon kurma. Satu pohon kurma. Ya, bayangkan. Jadi dia mendapatkan upah, menghidupi keluarganya, untuk mengurus satu pohon kurma. Ya. Bisa kita bayangkan ketika dia memiliki pohon kurma yang begitu banyak. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan bukan cuma itu, di sela-sela kebun itu ada tumbuh-tumbuhan yang lain, ya, tanaman yang lain, mungkin sayuran dan seterusnya. Biasakan seperti itu, ya. Ada seorang yang menanam, ya, sesuatu di kebunnya, kemudian di sela-sela yang ditanam itu dia menanam sayuran dan seterusnya. Baik. Kilkal jannataini atat ukulaha. Dan kedua kebun itu, ya, mengeluarkan buah yang sangat banyak. Walam tazlim minhu syai'a. Dan tak kurang, ya, dari apa yang ia inginkan. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan di antara kebun itu, masya Allah, ada sungai yang mengalir. Coba bisa kita bayangkan keindahannya seperti apa. Ya, biasa kita berangkat atau pergi ke sebuah desa, sebuah kampung yang hijau, kemudian ada sungainya. Bahkan para seniman menjadikan itu objek untuk melukis, ya, keindahan alam. Wa kana lahu samar, ya, dan ketika kebun itu telah berbuah, faqala li sahibihi, dengan bangganya ia berkata kepada, ya, saudaranya, wa huwa yuhawiru, ketika ia berbicara dengannya, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Inilah awal kebinasaannya ketika ia menyombongkan diri, ia berkata, saya memiliki harta yang lebih banyak darimu. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ya, dan saya memiliki kekuatan yang lebih kuat darimu. Mungkin dia memiliki keturunan, pengawal, ya, dan ini awal dari sebuah kebinasaan. Ya, dari sini faedah yang bisa kita ambil para pemirsa rahimakumullah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji dzarrah. Kita tahu apa yang mengeluarkan iblis dari surga, kesombongannya, aba wastakbar. Ya, karenanya mari kita berlindung kepada Allah dari sifat al-kibar, kesombongan. Dan hendaknya kita memiliki sifat tawadhu', terutama tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Nabi Sulaiman ketika diberikan harta yang berlimpah, ya, beliau kemudian berkata, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini adalah merupakan keutamaan dari Tuhanku untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau tidak. Ya, terutama bagi kita yang diberikan keluasan harta oleh Allah, ingat, ya, jangan sampai, ya, kita sombong dengan apa yang kita miliki. Ketahuilah bukanlah harta benda dan keturunan yang menjadikan kita mulia di sisi Allah. Allah berfirman, "Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Ya, bukanlah harta-harta kalian dan bukanlah keturunan kalian yang menjadikan kalian itu mulia di sisi kami. Bukan itu, tetapi ketakwaan seseorang dan amalannya. Dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Terkadang manusia ketika dia diberikan kemampuan, baik harta, ya, atau kekuasaan, ia menyombongkan diri. Dan itu akan membinasakannya, waliyadzubillah. Itu akan membinasakannya. Makanya ulama kita mengatakan berhati-hati dari 4 hal yang kesemuanya menunjukkan kesombongan. Yang pertama, ana, yang kedua, nahnu, yang ketiga li, yang keempat indi. Dan kesemuanya ini disebutkan sebagai contoh kesombongan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama ana, ketika dia membanggakan dirinya, saya, ya, saya ini lebih baik darimu. Sebagaimana perkataan lelaki ini, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya lebih baik darimu. Ya, lebih banyak harta dan keturunannya. Ini kesombongan ana. Dan ini perkataan iblis alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak bersujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Apa kata iblis? "Ana khairum minhu." Saya lebih baik darinya. "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Jadi hati-hati ana merasa diri lebih mulia dari yang lain. Ya. Waliyadzubillah, dalam segala hal. Makanya Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu man ittaqa." Yang kedua, nahnu artinya kami, kita. Ya, ini terkadang kesombongan yang sifatnya jama'i, qabaliyah. Ya, kesukuan, dia bangga dengan sukunya. Ya. Seperti perkataan siapa? Tentara Bilqis. Ya, ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Saba, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin." Ya, kemudian Ratu Bilqis ini mengumpulkan para pengawalnya, para prajuritnya, dan mengatakan ulqiya ilayya kitabun azim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan ya beliau meminta pandangan mereka. Apa jawaban para pengawalnya? Nahnu, kami, nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Kami ini lebih ya adalah tentara-tentara yang kuat. Ya, dia lupa bahwasanya dia berhadapan dengan Nabi Allah Subhanahu wa taala Sulaiman. Yang ketiga adalah indi. Indi juga ya saya punya. Ya, ini juga terkadang ya orang sombong dengan apa yang ia miliki, dengan hartanya, dengan jabatannya. Ya, dan ini ya Allah juga memberikan permisalan dalam Al-Qur'an ketika Qarun dinasihati oleh kaumnya agar ia ingat kepada Allah dan tidak sombong dengan hartanya. Dia kemudian menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Dan yang keempat adalah li milikku, hampir sama dengan yang ketiga, kesombongan karena sesuatu yang ia miliki, sebagaimana perkataan Fir'aun, alaysa li mulku misra wa hadil anharu tajri min tahti, bukankah Mesir ini adalah milikku, kekuasaanku, dan seterusnya. Jadi berhati-hati dari sifat al-kibar, ya kesombongan, dan orang yang sombong di hari kiamat dia akan lebih kecil dari seekor lalat oleh Allah. Ketika ia masuk ke dalam kebunnya dan ia zalim terhadap dirinya dengan kesombongannya, dan saking ia tertipu dengan apa yang ia miliki, sampai-sampai ia lupa bahwasanya segala apa yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang fana. Dia berkata, ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Tidak mungkin semuanya ini akan sirna. Ya, sebagaimana orang yang memiliki harta yang banyak, ya, miliaran misalnya. Dia memiliki tabungan, dia mengatakan, ya, kita tinggal ongkang-ongkang kaki. Ya, kita tidak akan miskin lagi 7 turunan. Padahal dalam sekejap Allah bisa mengambil harta seseorang. Dalam sekejap. Ya, dalam sekejap. Dan apalah gunanya harta ketika tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Harta yang bermanfaat itu keluarga yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kita miliki itu akan menjadi bumerang bagi kita di hari kiamat. Ya, makanya mengapa harta itu dua pertanyaannya, dari mana ia dapat dan ia belanjakan kemana. Sehingga Nabi ketika ditawarkan untuk menjadi seorang raja sekaligus Nabi, beliau tidak mau. Beliau lebih memilih untuk menjadi orang yang biasa-biasa, bahkan berdoa agar dibangkitkan bersama dengan orang-orang miskin. Bahkan puncaknya ia mengingkari hari kiamat. Dan ini sudah sampai pada tingkat kekufuran. Sebagaimana keadaan sebagian manusia sekarang ini yang tidak beriman dengan hari kiamat, ia mendewa-dewakan harta, materi, dan seterusnya. Ya, ia capek karena dunia, dia mengejar dunia. Dia berkata, "Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba." Bahkan dia mengatakan, ya, tidak mungkin hari kiamat itu tiba, dan ketika saya kembali kepada Tuhanku, maka ya saya akan mendapatkan yang lebih baik. Ini angan-angan kosong. Sebagaimana perkataan Al-As ibn Wa'il yang diabadikan dalam Al-Qur'an, "Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada atla'al ghaiba am ittakhadha innar rahmani ahada," dan seterusnya. "Afara'aital ladzi kafara bi ayatina," apakah engkau tidak melihat orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, wa qala, dan dia berkata, la utayanna mala wa walada, saya ini diberikan harta yang banyak dan keturunan. Dan ini juga terkadang yang membuat seseorang itu tertipu. Ya, dia bermaksiat, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya harta yang berlimpah, keturunan. Dia mengatakan, ya kalau Allah murka kepada aku, tidak mungkin saya diberikan harta yang berlimpah seperti ini. Hati-hati, ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan kemuliaan. Qala lahu sahibuhu, maka saudaranya kemudian menasihatinya. Wa huwa yuhawiru, ia berdialog dengannya dengan lemah lembut. Dan faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya bahwasanya seorang da'i hendaknya dalam menyampaikan dakwah itu dengan kelembutan. Dia berkata, ya, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Bahkan orang yang paling sombong di dunia, ya, yang memproklamirkan diri sebagai Tuhan, siapa dia? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Musa? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, dan berkat Allah berkata kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina, ya, sampaikan kepadanya perkataan yang lembut, berlemah lembutlah kalian berdua kepadanya, ya, karena dakwah itu akan lebih mudah diterima ketika disampaikan dengan kelembutan. Sebagaimana kata Nabi SAW, maka narifku fi syai'in illa zanah wa manuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan diletakkan pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasinya. Jadi ia menasihati saudaranya, apakah engkau kufur kepada yang menciptakanmu, ya, dari tanah, thumma min nutfah, kemudian dari setetes air yang hina, kemudian menjadikan engkau seorang lelaki seperti ini. Dia mengingatkan asal penciptaannya, engkau berasal dari air yang hina yang tidak ada nilainya. Mengapa engkau menyombongkan diri seperti ini? Ya. Sebagaimana kaumnya Qarun yang datang kepadanya menasihatinya, ya, mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhir wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan ini kewajiban seseorang untuk menasihati saudaranya. Ya, atakfuruna, apakah kalian kufur kepada Allah, akafarta billadzi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Ya, makanya salah seorang ahli hikmah mengatakan, sebenarnya apa sih yang kita sombongkan, ya, sebagai manusia? Kemana-mana kita membawa kotoran, dan di setiap persendian kita ada kotoran, dan kita berasal dari atau dilahirkan dari dan melewati dua tempat keluarnya kotoran, ya. Jadi kita keluar dari air mani, ya, yang keluar dari tempat keluarnya kotoran, kemudian kita dilahirkan juga dari tempat keluarnya kotoran. Kemana-mana kita membawa kotoran, dan di seluruh persendian kita ada kotorannya. Apa yang kita banggakan sebenarnya? Ya, dan kita akan menjadi bangkai, itu akhir kehidupan kita. Ya, bagaimanapun seseorang berusaha untuk menghiasi dirinya, ya, akhir dari kehidupannya adalah kematian. Dia akan bersama dengan cacing-cacing di dalam tanah. Ya, tubuh kita akan hancur, dan tinggal amalan saleh wal baqiyatus salihatu yang akan menemani kita insyaallah. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Dia mengingatkan agar orang ini kemudian ingat kepada Allah. Dan dia menasihati, walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billahi in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Andaikan engkau masuk ke dalam kebunmu, engkau bersyukur dan katakan Masya Allah. Ini adalah merupakan kehendak Allah, la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Dan ini salah satu di antara zikir yang sangat dianjurkan, terutama ketika kita takjub kepada sesuatu, kepada harta kita, kepada anak kita, pada istri kita. Ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Pertama, agar kita menunaikan syukur kita kepada Allah dengan lisan. Kemudian yang kedua, agar kita menghindarkan, ya, nikmat itu dari al-hasad, ya, karena sesuatu yang dilihat dengan takjub tanpa disertai dengan pujian dan doa berkah untuknya, pujian kepada Allah, maka bisa menyebabkan sesuatu itu akan menjadi rusak, ya. Makanya salah seorang ulama, Wahab Ibnu Munabbih, di pucuk rumahnya itu dituliskan Masya Allah la quwata illa billah, agar beliau senantiasa ingat kepada Allah, dan orang yang membacanya itu ketika melihat rumahnya membaca itu tidak merusak rumahnya. Masya Allah la quwata illa billah. Dan ini salah satu di antara tanaman atau kanzun perbendaharaan yang ada di bawah arshnya Allah Subhanahu wa taala. In tarani ana qalla minka mala wa walada fa'asa rabbi, dan semoga Tuhanku, ya, ayyutiani khairan min jannatik, memberikan kepadaku yang lebih baik dari apa yang engkau miliki, wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbihu sa'idan zalaqa. Ulama kita mengatakan, diambil faedah dari ayat ini tentang bolehnya kita mendoakan orang yang zalim. Ya, mendoakan orang yang zalim tidak mengapa, walaupun memaafkan dan mendoakan hidayah lebih baik, lebih baik. Dan apa yang terjadi? Ya, wa uhiyata bi samarihi, musibah itu datang mendatangi kebunnya sebagaimana didoakan oleh lelaki ini. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa khawiyatun ala urushiha. Dia melihat ladangnya hancur berantakan, ya, dihantam badai petir, ya. Dia kemudian berkata, laitani lam usyrik bi rabbi ahada, andaikan aku, aduhai andaikan aku tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa takun lahu fi'atu yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira, dan tidak ada yang mampu menolongnya kecuali Allah, dan ia tidak termasuk orang yang ditolong. Ini penyesalan yang terlambat. Ya. Hunalikal walayatu lillahil haq wa khairul thawab wa khairul uqba. Tersisa faedah yang kita sebutkan, ya, karena waktu membatasi kita. Berkata salah seorang salaf rahimahullah, Saya heran dari manusia yang menginginkan dunia dan ia tidak berkata Masya Allah la quwata illa billah. Padahal saya membaca di dalam Al-Quran ayat ini yang dimaksud, walaula idh dakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa billah, yang mana setelahnya Allah mengatakan fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika yursil 'alaiha hasbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Jadi bagi kita yang menginginkan dunia, ya, rezeki dari Allah, di antara zikir yang dibaca adalah doa ini, Masya Allah la quwwata illa billah, dengan berusaha tentunya disertai dengan doa kepada Allah. Yang kedua, ya, beliau mengatakan saya heran dari manusia yang takut kepada sesuatu dan ia tidak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi lam yamsashum su. Ya, jadi ketika mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil lam yamsashum su, tidak ada keburukan yang menimpa seseorang insyaallah. Dan yang ketiga, ia mengatakan saya heran dari seseorang yang berada dalam kesulitan kemudian ia tidak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, doanya Nabi Yunus. Bukankah Allah berkata setelahnya fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham kadzalika nunjil mu'minin. Kemudian beliau mengatakan saya heran dari manusia yang takut kepada seseorang dan dia tidak mengatakan wa ufawwidu amri ila Allah, sebagaimana perkataan seorang lelaki yang takut kepada Fir'aun dan Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari keburukan yang diberikan oleh Fir'aun alaihi laknatullah. Jadilah para pemirsa hafizakumullah wa barakallahu fikum, beberapa faidah kita ambil dari beberapa ayat ini, ya, tentu ya sangat banyak faidah, ya, kalau kita mentadabburi ayat-ayat ini lebih banyak yang kita dapatkan insyaallah, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita dan semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa barakallahu fiik. Baik. Ya, terima kasih dan jazakumullahu khairan. Sungguh penjelasan yang sangat menarik dan tadabbur dari surah Al Kahfi dari ayat 32 hingga 44 memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga, bagaimana sebuah kesombongan atau kesombongan yang ada pada diri manusia bisa menjadi senjata pemusnah yang sangat luar biasa bagi kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh orang tersebut. Terkadang orang diberikan nikmat yang luar biasa, tapi karena kesombongannya, dan inilah yang kemudian masukkan iblis ke dalam neraka, maksudnya mengeluarkannya dari syurga waliyadzubillah, dan juga kisah-kisah yang lain, Qarun waliyadzubillah, dan kisah-kisah yang lain yang mana asal dari semua itu adalah kesombongan dari dalam al-kibar waliyadzubillah. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali, tetap bersama kami dalam program Tadabbur Al-Qur'an. Syukran ya Rabba. Ya, baik, terima kasih dan jazakumullahu khairan untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Tadabbur Al-Qur'an, di mana kita telah sama-sama mentadaburi di segmen yang pertama tadi Quran surah Al-Kahfi dari ayat 32 hingga dengan ayat 44 yang telah dijelaskan secara gamblang oleh Ustadz kita, Ustadz Harman Tajang hafizahullahu taala. Baik Ustadz, mungkin kita akan mengangkat penelpon pertama yang telah masuk di kesempatan kali ini. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan ibu siapa di mana? Dengan Nita di Bulukumbah. Hayakillah, silakan ibu dengan pertanyaan. Afan Ustadz mau tanya, ya, masalah kesombongan ini, apakah jika seseorang melihat kemaksiatan yang nyata lalu mengatakan apa yang ada dalam otak orang ini sampai dia melakukan hal itu, apakah yang termasuk kesombongan atau bagaimana penjelasannya Ustadz? Ya, baik. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Tentu ini kembali kepada niatnya ketika ia mengucapkan perkataan tersebut. Kalau misalnya ya karena apa? Kesombongan itu dari hati yang kemudian dimunculkan, hati yang di diperlihatkan oleh anggota tubuh, baik ucapan atau perbuatan. Ya. Makanya ketika misalnya seorang mengucapkan perkataan seperti itu, ya disebabkan karena gairah kecemburuannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena marah ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ya ketika ia niatkan seperti itu, maka itu tidak termasuk dalam bagian kesombongan. Ya bahkan itu bisa mendapatkan pahala ya. Walaupun tentunya ya kita telah diajarkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika melihat orang yang seperti itu sikap kita seperti apa. Di antaranya yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mensyukuri nikmatnya. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi ketika melihat yang seperti itu, kita mengatakan Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari apa yang menimpanya. Karena ini musibah yang menimpanya. Orang melakukan kemungkaran ini musibah. Ya, makanya para pemirsa, kalau kita melihat ada seorang yang melakukan kemungkaran, pertama puji dulu Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita darinya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk mendoakannya. Ya, jadi mungkin ucapan tadi spontan keluar ya, terlontar. Ya, tidak mengapa, insya Allah tidak ada dosa di dalamnya. Tapi pernahkah ada di antara kita yang ya mendoakan orang itu misalnya? Betul. Kita mengatakan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan yang ketiga adalah berusaha untuk mendakwahinya. Terkadang kita ini langsung memvonis saja tanpa ada usaha untuk melakukan perbaikan. Padahal mungkin kalau disampaikan secara baik-baik, maka insya Allah dia akan menerima kebaikan yang kita sampaikan. Dan jangan kita menutup pintu rahmat Allah di hadapan seseorang, seburuk apapun orang itu. Ya, coba lihat Umar radhiyallahu anhu, sampai-sampai orang mengatakan kalau keledainya Umar masuk Islam, Umar tidak mungkin masuk Islam. Tetapi subhanallah, beliau mendapatkan hidayah. Jangan kita melihat misalnya seseorang sudah bertato di mana-mana, kemudian kita katakan tidak ada lagi harapan. Tidak. Saya mengenal banyak ikhwah yang masya Allah masa lalunya kelam, tetapi dia bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik, bahkan dari orang yang sudah mendapatkan hidayah ya sejak lama, ya bahkan menjadi penghafal Al-Qur'an, dia tersadarkan. Ya banyak seperti itu. Jadi jangan kita, walaupun penampilan juga tentu penting, tetapi jangan langsung kemudian kita a priori, apalagi memandang sinis kepada saudara kita. Justru kita juga mengembalikan koreksi itu kepada diri kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk mendakwahi saudara kita. Kemarin malam kami baru tiba dari Jogja, di pesawat itu. Di pesawat, sebagaimana biasa, ada pramugari dengan pakaian yang Allahul Musta'an, dengan dandanan tabarruj. Itu kan menurut kita dalam Islam adalah sesuatu yang terlarang. Ya mungkin ya gairah. Betul. Kecemburuan kita terhadap agama mengatakan orang ini begini, begini, dan begini. Namun subhanallah, ya tanpa saya sadari, sebelum saya turun dari pesawat, ada seorang pramugari yang datang kepada kami. Ya, mungkin karena dilihat penampilannya. Apa yang dia tanyakan, Ustadz, bagaimana cara bertayamum? Dan bagaimana kami ini yang hendak melaksanakan salat? Subhanallah. Jadi di atas pesawat saya ceramah. Ya, mad'unya pramugari itu. Ya, subhanallah, ceritakan bagaimana tata cara salat, menjamak salat, cara tayamum. Kemudian dia curhat juga, menyampaikan saya jauh dari orang tua, bagaimana cara saya berbakti, saya tidak pernah berjumpa dengan mereka. Lebaran juga demikian. Ya. Jadi saya sampaikan berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah dimudahkan sekarang bisa lewat telepon. Ya, kemudian ya dia juga menyampaikan profesinya. Kita katakan fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuannya, ya, dan perbanyak doa kepada Allah, doa dalam sabar. Alhamdulillah, jadi bisa ada kebaikan, ya, dan kita mendoakan hidayah, semoga dia mendapatkan hidayah secara sempurna, insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, ya, terima kasih untuk Ibu Nita di Bulukumbah atas pertanyaannya, dan mudah-mudahan kita semua bisa diberikan hidayah Allah SWT dan mempertahankan hidayah itu dalam diri kita. Ya. Afwan, sebelum kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Jadi itu kembali kepada niat ya, lanjutan. Ya. Sebagaimana juga ketika seseorang menceritakan nikmat kepada orang lain, ya, ada menceritakan nikmat karena sombong. Saya punya begini, anak saya lulus misalnya. Ada yang tidak diniatkan untuk sombong. Dan ini tidak mengapa. Sebagaimana perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada pun nikmat Tuhanmu ceritakan. Ya, kita ceritakan nikmat itu sebagai wujud syukur kepada Allah. Jadi kembali kepada niatnya. Tidak mutlak bahwasanya dikatakan itu adalah kesombongan. Baik. Nah, ya, terima kasih sekali lagi untuk ibu yang telah bertanya. Kita terhubung kembali dengan penelpon berikutnya. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Di Lalu, Ustaz. Ya. Dari Sudirman di Lalu, Ustaz. Hayyakumullah, Bapak Sudirman di Lalu. Silakan, Pak, dengan pertanyaan ini. Ini masalah tadi, ini ada perkembangan dari Ustaz, masalah bahwa ini kita dalam satu daerah, satu masyarakat itu seperti kita naik perahu. Ya, contohnya kita ini seperti yang kami tempati ini, Ustaz, bahwa ada non Islam. Ya, kebetulan kita bertetangga. Ya. Nah, ada kan pesta baru ambil elektron yang begitu penarik erolis, dan bahkan hampir telanjang. Bagaimana cara menghadapnya seperti ini? Non-muslim, Pak, ya? Yeah. Non-muslim yang mengadakan itu? Iya, yeah, mengadakan baru di daerah kami, Ustaz. Yeah, kita langsung, bagaimana caranya? Petugas juga tidak, kayaknya dendam juga. Iya, iya, iya. Yeah, jadi bagaimana caranya kita menghadapi, apalagi kalau misalkan bertetangga, kita diundang, bagaimana caranya untuk supaya kita terlepas dari bencana itu, Ustaz. Ya. 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 Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk bagaimana kita mengingkari sebuah kemungkaran. Tentunya hadisnya masyhur bagi para pemirsa, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, pertama dia berusaha merubah dengan tangannya. Ya, kalau Bapak memiliki kekuatan, ya misalnya seorang pejabat misalnya yang bisa mencegah kemungkaran itu, maka lakukan. Ya, walaupun kita misalnya tentu harus memperkirakan, ya kalau dikhawatirkan mudaratnya lebih besar, maka jangan kita mengingkari dengan kekuatan. Marra'a munkaran wa inkaruhu yu'addi ila munkarin akbar min dzalika fa hadza munkarun yajib an yunkar. Barang siapa yang melihat kemungkaran yang pengingkarannya akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka pengingkaran itu adalah kemungkaran yang harus diingkari. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melihat sebuah kemungkaran tidak langsung merubahnya karena dikhawatirkan mudaratnya lebih besar. Contoh misalnya seorang Arabi yang kencing di dalam masjid. Sahabat sudah mau mengingkari, tapi Nabi melarang mereka, jangan dulu. Ya, ketika beliau menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, beliau ingin membangun Ka'bah itu kembali di atas pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya, dulu kan bangunan Ka'bah itu rapat dengan tanah, 2 pintu, Hijr Ismail berada dalam Ka'bah. Tapi setelah renovasi oleh orang-orang Quraisy, ya kurang dana mungkin pada waktu itu, tidak dimasukkan lagi. Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, andaikan saya tidak tahu kaummu adalah orang-orang yang baru masuk Islam, saya ingin merobohkan Ka'bah dan membangunnya di atas kawaid Ibrahim. Tapi beliau tidak melakukan itu karena khawatir terjadi fitnah yang lebih besar. Itu satu. Yang kedua, dengan lisan, nasihat, Pak, yang kita sampaikan. Ya, jangan langsung kemudian kita mengatakan ya, tidak mungkin. Coba dulu. Banyak orang yang dengan kata-kata yang baik itu dia akan menerima, minimal meminimalisir, ya meminimalisir kejahatan itu, kemungkaran itu. Kalau kita tidak bisa menghilangkan secara kuliah, ada yang kita minimalkan dari kemungkaran itu. Ya. Dan yang ketiga, dengan hati. Dengan hati di sini yaitu ya dengan marah karena Allah. Ya, mungkin yang ditanyakan tadi, lalu bagaimana kita yang hadir pada acaranya? Ya, kita katakan, ya, yang pertama, kalau Bapak bisa hadir, ya bukan pada hari hanya, pada saat ada kemungkaran itu, sebelum atau setelahnya, ya. Dan ini sering kami coba yang seperti itu. Ya, misalnya sebelum acara atau sebelum kita tahu elektronnya ini mau datang, kita datang duluan, bawa amplop misalnya, ampau kita ya, atau apakah namanya. bingkisan kita, minta maaf, saya mau maaf sebentar, saya datang duluan. Bahkan mungkin dia akan merasa, wah ini ya sudah datang lebih cepat seperti ini, dia betul-betul mengingat saya. Iya. Atau misalnya datang keesokan harinya, saya mau maaf kemarin saya ada acara. Memang kita punya ada acara, ada acara di rumah. Jadi sampaikan udzur seperti itu. Atau kalau misalnya tidak ada lagi jalan yang lain, maka ya kita datang sekedar menunaikan hajat, setelah itu kita pergi dan tidak perlu kemudian berlama-lama di tempat itu. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk Bapak Sudirman di Daklo atas pertanyaannya. Ya, nampaknya terputus. Kita bisa coba lagi ya di nomor yang sama. 082393111123. Baik, ini ada SMS yang masuk, Ustaz. Kita akan jawab terlebih dahulu. Ya. Ini dari Rahmat di Enrekang. Ya. Hayakumullah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya mau tanyakan Ustadz tentang isbal yang dikategorikan dalam sifat sombong. Tapi ketika dia isbal terus dia katanya tidak sombong, ini apa hukumnya? Baik. Nah. Baik, isbal itu para pemirsa rahimakumullah adalah menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Dan ini berlaku untuk sarung, celana, dan gamis dan seterusnya. Dan ini hukumnya haram di dalam agama kita. Salah satu di antara ciri dosa besar, kata para ulama kita, yaitu ketika disebutkan ancaman bagi orang yang melakukannya. Nabi menyebutkan dalam hadis, "Salasun", ada tiga golongan, "La yanzurullah ilaihi yawmal qiyamah", yang tidak akan dipandang oleh Allah di hari kiamat, "Wala yuzakihim", dan tidak akan disucikan oleh Allah, "Walahum adzabun alim", dan ia akan mendapatkan azab yang pedih. Di antara mereka adalah al-musbilu izarahu, orang yang isbal pakaiannya. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan tentang isbal, beliau mengatakan ma asfala minal ka'baini fatinnar. Apa yang ada di bawah kedua mata kaki itu tempatnya di neraka. Ini jelas ancamannya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian hadis dan ini yang dijadikan sebagai syubhat bagi sebahagian yang mengatakan isbal itu tidak mengapa, selama tidak didasari dengan kesombongan. Ya, selama tidak didasari dengan kesombongan. Di antaranya adalah hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau isbal. Ya, Nabi kemudian mengatakan irfa izarak, angkat pakaianmu. Beliau kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inna ahada syaqiyya yastarkhi ma lam ata'ahad." Ya Rasulullah, pakaianku ini sering melorot jika saya tidak menjaganya dengan baik. Nabi kemudian mengatakan, "Innaka lasta mimma yaf'al dzalika khuyala." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukannya dengan kesombongan. Nah, ini dijadikan dalil orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak mengapa isbal selama tidak sombong. Betulkah seperti itu? Mari kita dudukkan baik-baik hadis ini. Yang pertama, siapa yang mengatakan bahwasanya engkau tidak termasuk orang yang sombong? Siapa? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Yang mendapatkan wahyu dari Allah, yang tidak berkata-kata dengan hawa nafsu. Ketika beliau berkata seperti itu, beliau ya mengatakannya dengan apa? Wahyu dari Allah. Apakah setiap di antara kita bisa berkata kepada orang lain yang isbal, "Tidak mengapa Anda tidak sombong. Silahkan Anda tidak sombong. Anda tidak sombong. Anda sombong." Ya, siapa yang tahu? Yang kedua, ya, siapa yang dikatakan seperti itu? Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling mulia setelah Rasulullah, bahkan setelah Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hati kita ini tidak sama dengan hati Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan pakaian saya melorot kalau tidak saya jaga dengan baik. Berarti asalnya beliau tidak isbal, karena Abu Bakar ini orang yang sangat kurus. Ya, makanya kalau misalnya pakaian kita melorot, ya tidak sengaja, itu dimaafkan. Sebagaimana yang terjadi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau Anda mengikuti Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi mengatakan angkat, beliau mengangkatnya. Adapun isbalnya tidak sengaja. Jadi konsisten mengikuti Abu Bakar As-Siddiq, angkat pakaian kalau dikatakan, angkat pakaian Anda. Tapi sekarang tidak. Orang kalau kutukan jahit, ya langsung, "Sampai di mana, Pak?" "Ya di sini, Pak, di bawah mata kaki." "Saya tidak sombong." Enggak mungkin seperti itu. Makanya dari sinilah ulama kita mengatakan, bahkan Imam An Nawawi dengan tegas, bisa kita lihat dalam Riyadhus Shalihin, menuliskan satu bab tentang tidak diterimanya salat orang yang isbal. Walaupun ini juga pendapat yang lemah, yang sahih, salatnya tetap sah, tapi dia berdosa dengan isbalnya. Makanya untuk memadukan semua riwayat yang ada ini yang mengatakan bahwasanya ya Allah tidak memandang kepada orang yang manjarra thawbahu khuyala, yang menyeret pakaiannya karena sombong, dengan hadis yang kita sebutkan tadi, ma'asfala minal ka'baini fabinar. Maka ulama kita mengatakan bahwasanya barang siapa yang isbal, maka ia telah diancam dengan neraka dengan hadis itu, ma'asfala minal ka'baini fabinar. Ya, baik ia sombong atau tidak. Dan ketika didasari dengan kesombongan, maka adabnya lebih pedih. Dengan tiga ancaman tadi, diazab oleh Allah, tidak disucikan, dan tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat. Ya. Dan bukankah kesombongan itu kata Nabi adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, menolak kebenaran. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, ini cuma masalah pakaian, enggak usahlah terlalu dipermasalahkan. Ya. Ya, masa terlalu berlebihan. Ada yang mengatakan innallaha jamilu yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Pertama kita dudukkan dulu standar keindahan itu seperti apa sih? Saya mengatakan orang yang isbal itu nggak indah. Ya, Anda mengatakan orang yang isbal itu bahkan digelari dengan celana cingkrang dan seterusnya, ciri teroris. Jadi kita kan sudah berselisih di sini. Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Standar keindahan yang ada di sisi Allah itu seperti apa sih? Allah melihat orang yang isbal itu tidak dipandang olehnya di hari kiamat. Ya, bahkan diancam oleh Nabi SAW. Dan andaikan kita mengatakan ini masalah yang sepele, coba kita renungkan ya kejadian yang terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu ketika beliau ditikam oleh seorang lelaki yang bernama Abu Lu'lu'ah al-bajusi. Ya, terburai usus beliau, bayangkan, sampai ketika diminumkan susu keluar dari perutnya. Datanglah orang-orang kemudian menjenguk beliau. Ya, datanglah orang-orang menjenguk beliau. Di antaranya seorang pemuda yang datang memuji Umar radhiyallahu anhu, Anda begini dan begini. Namun subhanallah, ketika pemuda ini pergi, Umar mengatakan rudda alaiyal gulam. Coba panggil kembali anak muda itu. Ternyata Umar dalam kondisi seperti itu melihatnya, ya, pemuda ini isbal, musbil izarau. Dia mengatakan, ya ibna akhi, wahai ya anakku, irfa' thawbak, irfa' izarau, angkat pakaianmu. Fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Sesungguhnya itu menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan dan akan lebih bersih pada pakaianmu. Jadi menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Jadi Allah yang menyuruh kita salat, ya. Allah yang melarang kita untuk meminum minuman keras, itu juga yang melarang kita untuk isbal. Dan tidak ada dalam masalah agama ini dikatakan urusan ini sepele dan seterusnya. Bahkan mari kita mulai dengan hal-hal yang mungkin sederhana di mata manusia. Ya. Ya, tidak mungkin kita bisa menerapkan hukum potong tangan kalau celana saja tidak bisa kita potong. Mulailah yang sederhana. Ya, betul. Seperti ini, wallahu a'lam. Baik. Ya, terima kasih untuk Anda yang telah bertanya dan untuk semuanya yang telah menonton program Tadabbur Al-Qur'an, jazakumullahu khairan. Dan tibalah akhirnya kita di penghujung acara. Dan mohon maaf untuk Anda mungkin yang belum sempat terjawab pertanyaannya atau belum sempat kami angkat teleponnya. Dan mungkin sebagai closing atau penutup tentang Tadabbur kita di pagi hari ini. Tidak ada keindahan dan kedamaian dalam hidup kecuali dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan bukan untuk membuat kita sengsara. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dan kebahagiaan itu didapatkan dari ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, kita berusaha ikut perintah Allah. Kalau kita belum maksimal, ghufrana, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan atas ilmu yang telah dan pencerahannya di pagi hari ini, Ustaz. Dan terima kasih sekali lagi dan jazakumullahu khairan untuk Anda para pemirsa yang ada di rumah yang telah menyaksikan program Tadabbur Al-Qur'an. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Tadabbur Al-Qur'an setiap hari Rabu mulai dari pukul 5.30 hingga 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata saya Khairul Tasnim dan mewakili seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.